Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini tim Jagat Kabumian mengunjungi makam Syekh Abdul Kahfi Awal yang berada di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Salah satu desa di Kecamatan Kebumen, Syekh Abdul Kahfi Awal merupakan salah satu keturunan bangsa Arab yang menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Beliau menjadi cikal bakal berdirinya peradaban Islam di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Desa Sumberadi yang dahulu bernama Somolang. Syekh As-Sajid Abdul Kahfi Al-Hasani dengan nama asli Syekh Sayyid Muhammad Isom Al-Hasani merupakan salah satu ulama Arab dari Hadramaut, Yaman yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Beliau lahir di Desa Jamhar Sif pada tanggal 15 Syaban 827 Hijriah atau 1609 Masehi. Selain itu, beliau juga merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih memiliki silsilah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Syekh Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani dan ibunya yang bernama Syarifah Zulaikha binti Mahmud bin Abdullah bin Sayyid Sahabuddin Al-Husaini. Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani meninggal pada tanggal 15 Syakban 1018 atau bertepatan dengan 12 November 1609 Masehi yang bertepatan pada malam Jumat yang dimakamkan di Bukit Lemah Lanang. Bahwasannya kisah perjalanan Syekh Abdul Kahfi tidak terlepas dari penyebaran Islam di Kerajaan Demak. Beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Kebumen. Dari sanalah Syekh Abdul Kahfi beserta keluarga pindah ke daerah Kebumen untuk menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi Somolangu yang merupakan salah satu basis pondok pesantren tertua. Pondok pesantren Al-Kahfi Somolangu pada tanggal 4 Januari 1475 Masehi atau 25 Syakban 879 Hijriah yang tertulis dalam sebuah prasasti. Setelah didirikannya pondok, Syekh Abdul Kahfi bermukim dan mengajar para santri yang ingin menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Bangunan masjid sederhana menjadi saksi kisah perjalanan penyebaran agama Islam di Somolangu. Syekh Abdul Kahfi tetap menjadi ulama karismatik yang sangat disegani oleh masyarakat Kebumen karena sosoknya yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam pertama kali di wilayah ini. Pada saat itu, masyarakat sekitar
Blitar masih memeluk arat agama Hindu dan adat Kejawen yang sangat melekat. Secara telaten, Syekh Abdul Kafi menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di masyarakat Semolangu. Hingga saat ini, Pondok Pesantren Al-Kafi Semolangu telah berganti pengasuh setiap generasinya dan telah melahirkan santri-santri yang ahli dalam bidang agama. Beliau menuju Pulau Jawa dengan berjalan kaki melalui lautan dan mendarat pertama kali di Pantai Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Setelah melakukan dan mengislamkan Resi Dara Pundi di Desa Candi Karanganyar, Kebumen, lalu menundukkan Resi Chandra Tirto serta Resi Danu Tirto di Desa Candiwulan dan Desa Candimulyo, Kecamatan Kebumen. Beliau akhirnya masuk ke Semolang. Di tempat yang waktu itu masih hutan belantara ini, beliau hanya menanam sebuah tanda dan bermujahadah sebentar. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak tempat yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Al-Kafi Semolangu dapat dijadikan sebagai basis dakwah Islamiahnya yang penuh barokah di kemudian hari. Di Surabaya, Syekh Abdul Kafi Al-Hasani tinggal di Ampel. Di tempat itu, beliau diterima oleh Sunan Ampel dan sempat membantu dakwah Sunan Ampel selama 3 tahun. Kemudian, atas permintaan Sunan Ampel, beliau diminta untuk membuka pesantren di Sayung, Demak. Setelah pesantren beliau di Sayung, Demak mulai berkembang. Syekh Abdul Kafi Al-Hasani kemudian diminta oleh mubaligh-mubaligh Islam di Kudus agar berkenan pindah dan mendirikan pesantren di Kudus. Setelah Syekh Abdul Kafi Al-Hasani tinggal di Kudus dan mendirikan pesantren di tempat itu, Sunan Ampel kemudian mengirimkan putranya yang bernama Sayyid Ja'far As-Siddiq atau Sunan Kudus untuk belajar pada beliau di tempat itu. Asar pesantren Syekh Abdul Kafi Al-Hasani di Kudus ini sekarang lebih dikenal orang dengan nama Masjid Bubrah. Ketika berada di pesantren beliau ini, Sayyid Ja'far As-Siddiq atau Sunan Kudus sempat pula diminta oleh beliau untuk menimba ilmu pada ayah beliau yang bernama Al-Quds Palestina, yaitu Syekh Abdul Rashid Al-Jamhari Al-Hasani. Oleh karena itu, setelah selesai belajar di Al-Quds Palestina, atas sukacitanya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, Sayyid Ja'far As-Siddiq atau Sunan Kudus kemudian mendirikan sebuah masjid yang ia beri nama Al-Aqsa oleh Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Sayyid Ja'far As-Siddiq atau Sunan Kudus kemudian ditetapkan sebagai imam masjid tersebut dan Syekh Abdul Kafi Al-Hasani kemudian pindah ke Demak guna membantu perjuangan Sultan Hasan Al-Fatah, Pangeran Jimbun Abdurrahman, Khalifatullah Sayyidin Anotokomo atau Raden Fatah, berada di Kerajaan Islam Demak. Syekh Abdul
Abdul Kafi Al-Hasani akhirnya menikah dengan putri Demak yang bernama GKR Dewi Nur Thayyibah binti Raden Fatah atau Sultan Demak. Pada saat usianya telah mencapai kurang lebih 45 tahun. Pada waktu putra pertamanya yang bernama Mustafa, yang kemudian setelah dewasa masyhur dengan Syekh Muhtarom Al-Hasani, telah berusia kurang lebih 5 tahun, beliau bersama istri dan putranya itu hijrah dari Demak ke Somolangu untuk mendirikan pesantren. Setelah 27 tahun pendaratannya di Jawa, Syekh Abdul Kafi Al-Hasani barulah di Somolangu inilah beliau akhirnya bermukim, dan pesantren yang didirikannya kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu. Sudah berangkat, ibu kurang sehat, beli produk kesehatan langsung diantar ke rumah. Kafi Al-Hasani terhitung cukup lama dalam mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, yaitu berkisar mencapai 185 tahun. Ketika zaman beliau mengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, santri beliau diperkirakan mencapai ribuan jumlahnya, sehingga hampir seluruh daratan daerah Somolangu yang sekarang menjadi Desa Sumberati seluruhnya terisi oleh asrama-asrama para santri. Oleh karenanya, jika sejarah keadaan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu sepanjang kepengasuhan beliau diberikan, karenanya jika sejarah keadaan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu sepanjang kepengasuhan beliau dibeberkan, akan menelan kisah yang cukup panjang. Syekh As-Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani wafat pada malam Jumat 15 Syaban 1018 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 November 1609 Masehi. Jasad beliau dimakamkan di Aritir Rijal atau Bukit Lemah Lanang, Somolangu, Kebumen. Dan beliaulah orang pertama yang dimakamkan di tempat tersebut. Saudaraku, inilah sepenggal kisah cerita sejarah tentang beliau Syekh Abdul Kafi Awal. Terima kasih. Dan jangan lupa, silakan ketik tombol subscribe, like, comment, and share agar kami tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.